belum. Pasti diundang kok. Foto prewed yang kemarin. Belum. Enggak, bukan sih. Foto ini aja, foto biasa aja di Instagram. Iya. Enggak, belum prewed. Foto-foto apa, mencoba romantis aja. Ntar deh. Tapi aku serius kok sama yang ini. Pada ketawa. Serius. Omongan sama keluarga ya udah sih. Cuman ya emang ya lagi nabung aja sih. Dia sama. Ya doain aja, aku pasti ngundang teman-teman media sih. Aku kan dari dulu nggak pernah tertutup gitu. Cuman emang sekarang saya lagi nabung banget aja gitu. Jadi pengennya someday begitu memang udah waktunya apa, secara perputaran oke gitu. Ya belum tahu nih, belum. Mungkin bisa Jakarta, mungkin bisa di Bali. Enggak sih. Nah, itu harus siap mental kan ya. Kadang-kadang orang, ya itu kadang-kadang ya, mungkin pemirsa juga lihat kalau di Instagram saya nge-post foto ini atau foto itu, pasti banyak yang, kapan merit? Ayolah kak, udah halalin atau apa gitu ya. Sebenarnya kadang-kadang kan merit itu kan butuh lebih dari kesiapan finansial ya, juga harus mental, tapi juga harus kesiapan apa ya, batin juga sih. Jadi memang itu nggak sekedar cuman harus jeder merit gitu. Jadi kita harus serak dari mental, batin, dan mungkin financial juga gitu. Ya aku pikir ya waktu itu kan masih muda gitu, pengen gaya-gayaan dulu kan. Sekarang ya udahlah, dijual. Jadi saya emang ada satu rumah kan di Andara, saya jual juga. Sama ya, itu mobil jual, terus tuker sama rumah, tapi pindah agak tengah gitu loh, konsepnya gitu di pikiran saya. Jadi sekarang saya mobilnya ya sederhana-sederhana aja gitu. Iya, sempat jual, maksudnya saya tuker sama rumah, di rumah di Kemang. Tapi ya karena, apa ya, ya persiapan aja sih, kan ya nanti mau ini kan, jadi persiapannya ya gitu deh.